Untuk WWE Champion, aku prefer Cody Rhodes. Untuk Universal Champion, aku prefer Sami Zayn. Video kali ini kita akan jawab 12 soalan ataupun Q&A daripada members yang tanya dekat community post hari tu. Kalau korang subscribers biasa, korang takkan nampak community post tu sebab aku post community post tu hanya untuk members. 12 orang tanya soalan, jadi kita akan jawab 12-12 soalan dalam video kali ini. Okey, sebelum aku mulakan dengan soalan pertama yang mana baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, make sure korang dah pun tekan butang subscribe, dah pun tekan butang join untuk jadi members, dah pun tekan link Shopee yang aku letak dekat ruangan description kat bawah dan dah tekan juga butang super thanks. Tanpa buang masa, jom kita mulakan sesi Q&A kali ini. Rena Joning, dia tanya, Bang Bebei, setuju tak kalau Hunter ataupun Triple H kembalikan team song lama sesetengah superstar sebab team song yang ada sekarang dah tak shock untuk nak didengar? Okey, untuk yang ni aku sangat-sangat setuju sebab seriously aku rasa bukan aku je nampak, bukan Rena Joning ni je nampak, tapi yang lain pun aku yakin perasan ataupun dengar juga benda ni lah. Nampak bukan nampak sebenarnya kan, sebab kita dengar. Team song superstar baru sekarang ni memang dah tak semenarik superstar punya team song yang dululah. Aku rasa zaman kegemilangan team song WWE adalah bila Jim Johnston yang dah lama gila berkhidmat dengan WWE buat lagu ikonik macam The Rock, Stone Cold, even Baron Corbin punya I Bring The Darkness tu consider macam lagu last-last dia lah sebelum dia belah daripada WWE. Lagu tu semua dah sedap, masuk pula C-Force, which is aku rasa kena juga, sedap juga sebab C-Force tu macam bawa nafas baru dan kena dengan karakter-karakter yang ada dekat WWE. Tapi bila C-Force dah belah, aku pun dah tak ambil tahu siapa yang buat. Death Rebel kot, ada time Death Rebel buat lagu Roman sedap, tapi lepas daripada tu tiba-tiba kau tengoklah Ricochet punya lagu sekarang dah tak best. Braun Strowman dia adjust jadi tak best. Corbin yang cakap lah, aku rasa dulu dia ada dua team song yang gempak, sekarang team song dia dah kelaut. So aku rasa ramai je superstar yang jadi mangsa bila tukar team song ni. Ha, elok sedap jadi tak sedap. Dan nak kata ada yang lagu dia lebih sedap, mungkin ada. Tapi segelintir je lah kot, tak sebanyak lagu yang daripada sedap jadi tak sedap. So yep, aku nak WWE kembalikan C-Force lah, at least C-Force sebab Jim Johnston tu mungkin dah retired kan. Dan cakap pasal theme song ni, sebenarnya dalam planning aku patutnya bulan 2 nak buat, tapi nampak gaya macam tak sempat. Aku plan untuk buat top 20 ataupun top 10 aku punya favourite theme song of all time. Ha, tapi tengoklah bila sempat sebab yelah bulan 3 ni tak ada pay-per-view. Kalau tak ada halangan, kita try buat bulan 3 lah. Kalau ada pun AEW Revolution. Tapi aku tak adalah buat video khas sebab confirm tak ramai yang akan tengok. Along tanya, Assalamualaikum. Pada pendapat Bro Bebe, perlukah title Undisputed Unification Champion ni dipanjangkan lagi lepas WrestleMania kalau terjadi? Siapa yang Bro nak tengok untuk Tag Team Champion Raw dan SmackDown? Dan siapa WWE Champion ataupun Universal Champion? Okey, soalan pertama dia ni sebenarnya patut ke tak sambung lagi nak gabungkan title ni sampai lepas WrestleMania. Okey, yang ni bergantung pada macam mana WWE nak bawa brand split. Kalau dia orang nak tegas dengan brand split lepas ni, brand split tu penting, brand split tu matter, jangan gabung. Memang kena pisahkan. Tapi kalau WWE tak nak pentingkan ataupun tegaskan brand split, Raw boleh muncul kat SmackDown, SmackDown boleh muncul kat Raw. Ha, yang ni ikut diorang lah nak buat apa. Aku tak kisah. Tapi aku lagi prefer split. Untuk WWE Champion, aku prefer Cody Rhodes. Untuk Universal Champion, aku prefer Sami Zayn. Tapi nampak gaya macam takkan berlaku sebab dekat WrestleMania nanti Roman akan defend dua-dua title dia lawan dengan Cody Rhodes. Dan untuk team champion dekat Raw dan juga SmackDown, SmackDown aku rasa okey lagi untuk The Usos pegang dan okey juga sebenarnya untuk Sami Zayn dan juga Kevin Owens kalahkan The Usos. Tapi untuk title yang dekat Raw, aku sebenarnya prefer Dominic Mysterio dengan tak kisahlah Damian Priest ke Finn Balor, janji Judgment Day pegang dan yang pegang tu Dominic Mysterio, the true MVP of WWE. Arif Izmi, in future mana satu lagi yang better? WWE sign superstar daripada mana-mana company luar dan push sebagai main eventer atau mid-carder, ataupun diorang naikkan je yang sedang ada di NXT sekarang sebagai diorang punya the big thing? Untuk aku,
dua-dua okey. Dan aku rasa kena balancekan dua-dua ni. Yes, diorang patut gunakan diorang punya NXT untuk create diorang punya the next big superstar, main eventer ke mid-carder ke. Sebab kalau tak, tak pentinglah ada NXT tu. Tapi dalam masa yang sama, takkanlah kau dah tak contoh. Contoh sekarang ni kita dengar rumours Jay White nak masuk ke WWE. Takkanlah Jay White masuk WWE tak jadi mid-carder ataupun main eventer. Takkanlah dia nak jadi jobber. So bagi aku sebenarnya, dua-dua ni boleh buat, kena buat, penting. Balance kan, bukan hanya fokus pada NXT sebagai jadi next main eventer, bukan hanya fokus superstar luar. Yelah, Kenny Omega masuk WWE, takkan dia tak dipush Braun Breaker, takkan naik main roster jadi jobber walaupun aku okey kot sebab aku tak berkenan dengan dia. Tapi Grayson Waller aku suka, aku rasa dia patut jadi main eventer. So takkanlah dia nak jadi jobber dekat main roster. Farid Saat 95, prediction abang, adakah Sami Zayn akan gabung balik dengan KO lepas tu feud dengan Usos sampai diorang akan lawan WrestleMania nanti untuk tag team champion? Sebab dia tanya soalan ni awal bulan 2, sebelum Elimination Chamber. Sekarang ni dah habis Elimination Chamber. Jawapannya ya, nampak gaya akan go that way. Pai PS, siapa next candidate untuk jadi Raw Women Champion? Sebab Rhea nak ambil SmackDown Women Champion. Kita dah nampak dah pun sebab dah lepas Elimination Chamber. Soalan ni sebelum Elimination Chamber. Kita nampaklah superstar tu adalah Asuka. Tapi kalaulah sebelum Elimination Chamber aku jawab soalan ni, aku sebenarnya dalam hati memanglah nak Alexa Bliss yang ambil title tu daripada Bianca Belair. Tapi disebabkan dia pun dah kalah kat Royal Rumble, kenalah buat karakter dia yang seram tu ambil title Bianca Belair dekat WrestleMania nanti. Maksudnya biar Alexa Bliss tu join kumpulan Bray Wyatt dengan Uncle Howdy, dah ubah karakter. Time tu lah Bianca Belair tak boleh nak buat apa-apa dekat Alexa Bliss, dia kalah dia punya title. Tapi sekarang ni Asuka pun Asuka lah. Fujikazu Akiyama, assalamualaikum, bila nak buat merchandise untuk Hazwan Shah Wrestling? Okay, sebelum ni aku dah pernah jual dah topeng muka The Shield, topeng muka The Fiend. Aku dah jual baju The Shield, tapi lepas tu macam stop. Okay, sebenarnya tiga yang aku jual tu. Okay, the next aku plan patutnya nak jual topeng muka Kane lah, tapi yang versi topeng muka macam COVID tu. Disebabkan sekarang topeng muka dah tak penting, aku rasa sambutan akan kurang. Jadi aku tak plan lah nak jual. Tapi prototype tu dah ada. Mungkin prototype tu aku akan buat giveaway pada masa akan datang. So aku akan cancelkan jual topeng muka Kane. Untuk baju, baju The Shield tu sebenarnya bagi aku design dia tak ada lawa pun. Aku nak test market je. Kalau aku jual tak lawa sangat, ada ke tak orang nak beli? So kalau aku jual tak lawa, aku jual lawa mestilah ramai lagi nak beli kan. So aku plan lepas ni nak jual yang lawa. Tapi itulah, bila aku dah jumpa designer yang dah draftkan halfway, dah cantik, tiba-tiba hilang designer tu. Aku minta designer ni pula buatkan, buatkan no news. So aku tak jumpa designer yang betul-betul apa, boleh bersama dengan aku, tolong aku design. Dan bila design tu dah ada, aku tinggal nak apa ni je lah, jual. So dari segi design, nak dapatkan designer untuk design tu masih lagi masalah untuk aku lah. Jadi disebabkan tu aku tak terjual, tak boleh nak jual aku punya merchandise untuk Hazwan Shah Wrestling ataupun Bebek eksklusif. Tapi sekarang ni plan aku, mungkin aku akan jual design yang lebih simple lah kot. So aku sebenarnya dah plan untuk bulan 3. Sebab bulan 2 ni aku busy, lepas bulan 3 aku plan nak jual design yang lebih simple, tak perlukan designer sangat pun. Syamir Mansur, ada kemungkinan tak WrestleMania nanti WWE Undisputed Triple Threat Match? Mungkin storyline sama macam 2014. Bagi aku agak mustahil juga match tu menang atau kalah one on one secara clean. Sekarang ni kita dah nampak pun lah yang benda tu takkan berlaku, which is aku rasa ramai je nak benda tu berlaku. Sami lawan Cody Rhodes lawan Roman. Tapi nampak dah story yang WWE buat sekarang lebih kepada Cody lawan dengan Roman sahaja. Dan banyak dah news bagi tahu yang walaupun Sami Zayn ni dapat sambutan kau-kau, tapi WWE still prefer untuk make Cody Rhodes one on one dengan Roman Reigns. So aku tak rasa lah akan berlaku triple threat. Sebab movement Sami Zayn ni, kalau kau tanya aku lah, tak terlalu dahsyat macam Daniel Bryan, tapi still dahsyat jugalah. Just that Triple H aku rasa dia berani ikut untuk tak ikut. Mimus, Sami Zayn betray Roman. Aku rasa sekarang pun dah sesuai Sami nak betray Roman. Sebab kalau betul lah WWE nak kasih Cody Rhodes menang kat WrestleMania untuk champion, Bloodline kena hancur dululah. Rasanya story untuk hancurkan Bloodline ni sesuai start dari Royal Rumble. Apa pendapat Hazwan? Aku rasa aku up soalan ni masa dah habis Royal Rumble kan. Tapi itulah, Sami Zayn dah mula nak hancurkan Bloodline, tapi Bloodline tak adalah totally hancur. But then retak tu dah ada.
So yep, aku rasa Royal Rumble hari tu dah jadi the start lah, dan tak akan hancur sampai WrestleMania. Mungkin akan langsung lagi lepas WrestleMania, maybe. Lokman Hakim, Bebe setuju tak kalau saya cakap Raquel Gonzalez antara future untuk menjadi one of the best woman superstar one day nanti dan layak untuk dipush oleh Triple H? Yes, layak. Dia memang future Raw ataupun SmackDown Women Champion. Jangan terlalu gesa-gesa nak push dia. Tapi yes, eventually dia patut kena push. Cumanya bukan Raquel Gonzalez tapi Raquel Rodriguez. Wan Harith Irfan, biasa dengar wrestler sebut in gorilla position. Apa maksud dia tu? Okay, untuk gorilla position ni aku tak berapa clear sangat lah. Tapi maksud gorilla position yang aku tahu, kan curtain yang superstar nak keluar tu, dekat entrance tu, di sebalik curtain tu, kawasan tu lah diorang panggil in gorilla position. Tapi aku tak tahulah betul ke salah. Kalau ada siapa yang tahu, yang ada jawapan lebih tepat ke, mungkin boleh share dekat ruangan komen kat bawah. Edin Izu, Assalam bro, Waalaikumsalam. Boleh tahu tak ada apa-apa future plan yang special ke, macam nak bagi giveaway untuk subscriber main eventer yang dah lebih 1 ke 2 tahun ke atas yang dah support subs untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni? Ikutkan tak ada untuk khas untuk apa subscriber yang main eventer, sebab aku pernah plan nak buat satu lagi tier yang lebih mahal daripada main eventer, contoh RM50 aku nak namakan Hall of Famer ke apa ke, aku pun tak tahulah. Tapi sebab aku tak rasa aku ada something yang aku boleh bagi ataupun konsisten bagi untuk siapa yang go for that high, jadi aku create dua ni je lah. Siapa yang willing nak bagi RM1.50 yang paling murah untuk members, paling murah lah YouTube offer tu, yang tu aku ambil. And then RM10 ni untuk siapa yang willing untuk support lebih. Jadi siapa willing support lebih, kalaulah aku keluarkan merchandise, diorang akan dapat discount. Itu je lah. Tapi untuk nak buat ni, aku plan nak naikkan harga tu lah. Tapi aku tak rasa aku mampu commit lagi untuk yang tu. Pasal tu, aku target nak ada 3,000 members. Even 3,000 members yang mid-carder pun tak apa. Janji ada 3,000 tu, aku boleh ada editor full time dan boleh plan lagi nak buat macam-macam dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Soalan last daripada Fatih Noor, Hazwan Shah adalah seorang yang introvert atau extrovert? Okay, simple. Aku seorang yang lebih pada extrovert. Kalau keluar lepak dengan mana-mana geng ke, dekat tempat kerja ke, akulah paling bising, paling kecoh, paling huha. Tapi orang tak tahu yang sebenarnya aku lagi prefer duduk rumah buat hal sendiri. Sebab kebanyakan benda yang aku minat nak buat, boleh buat dekat rumah je. Aku macam minat movie, series, layan anime, suka main video game. Semua benda ni aku buat kat rumah. Aku tak minat mobile game. So aku tak perlu keluar main mobile game kat luar. Kalau aku minat benda kat luar pun mungkin macam futsal, badminton. Tapi selebihnya aku suka duduk rumah. So mungkin tang tu nampak macam introvert sikit lah. Tapi sebenarnya aku tak introvert pun. Aku extrovert. Okay? Aku memang huha. Cumanya aku lagi prefer buat hal sendiri dekat rumah daripada jumpa orang. Kadang-kadang aku tahulah kena jumpa orang. Tapi macam PKP hari tu lama gila, semua orang tak boleh tahan duduk rumah kan. Macam aku, aku rasa tak cukup. Aku rasa nak duduk rumah lagi. Memang aku kadang-kadang dalam hati tu adalah niat macam apa, rasa sikit macam tambahlah sebulan lagi PKP supaya aku tak perlu keluar. Aku nak duduk rumah aje. So gitulah cerita dia. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang ada dekat skrin korang sekarang ni. Jumpa dekat next video. I'll see you guys again. Thank you. Datang lagi. Mother Father.